Shalom Bapak Ibu Saudara, Tuhan kiranya menyertai kita semua. Pesan suara pengembalaan hari ini adalah Jerbasuki Mowo Biwo. Dalam kitab Pengkhotbah 11 ayat 6, taburlah benihmu pagi-pagi hari, janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena kau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Dalam budaya Jawa ada pepatah Jerbasuki Mowo Biwo. Artinya, kemuliaan hidup menuntut pengorbanan. Semua cita-cita penuh kecerahan yang ingin kita raih di masa depan tidak bisa datang sendirinya jika kita tidak mau menghampirinya serta menyambutnya dengan sungguh-sungguh. Ada banyak pengorbanan yang mau tidak mau harus kita buat, baik tenaga, waktu, dan mungkin juga kesenangan yang jangka waktu tertentu harus kita lepas terlebih dahulu demi meraih sesuatu yang lebih baik. Saudaraku, prinsip serupa dilakukan oleh Ishak waktu menabur di Gerar. Padahal saat itu bencana kelaparan mengamuk dengan hebat. Sempat ada godaan meninggalkan daerah itu karena gersang, tetapi Ishak tidak bimbang dengan ketakutan yang muncul. Hal yang sama sering didapati karena manusia banyak memikir hal-hal yang belum pasti dalam hidup ini. Ishak menunjukkan keuletan dengan berusaha dan bekerja keras. Ia menabur, menabur, dan menabur dengan pengertian bahwa Tuhanlah yang memberkati usahanya. Kolaborasi yang luar biasa antara Ishak yang menabur dan berkat dari Tuhan. Maka tepatlah bila di tahun itu juga Ishak mendapat hasil 100 kali lipat. Luar biasa, hasil yang mengagumkan sehingga orang Filistin cemburu. Saudaraku, hari ini mungkin saja kita bimbang apakah usaha pekerjaan yang akan kita hadapi mendapatkan hasil yang baik. Ketika kita bersedia melangkah dengan iman, maka Tuhan menyertai. Ketika kita mengerti makna Jerbasuki Mowo Biwo, dan ketika kita bersedia menghidupinya, maka Tuhan akan memberkati jerih payah kita. Tuhan menghargai setiap kemauan keras dan tindakan. Ia melihat, memperhatikan, dan memberkati. Jangan menjadi tak bersemangat hari ini, melainkan lakukan pekerjaan menabur, maka bagian Tuhanlah yang akan menumbuhkan dan memberkati taburan itu. Tuhan Yesus memberkati.